ya itu mungkin proses pendewasaan dan tingkat parahnya nggak separah sekarang lah. Masih kayak dulu awal-awal nikah lah, itu setahun dua tahun ya, masih apalagi LDR gitu dengan segala resikonya, dengan segala apa ya, cobaannya, tantangannya gitu. Jadi aku ngerasa kayak waktu dulu sih mungkin dia juga kan dia ngucap pisah tuh di telepon, dan dia juga menyadari dalam keadaan emosi, terus banyak diskusi sama orang-orang yang memang lebih berpengalaman di rumah tangga. Oh, itu nggak sah katanya kalau misalnya dia nalak aku dalam keadaan emosi dan ditelepon pula gitu. Terus abis itu dia tiba-tiba ngilang gitu. Terus abis itu ya Allah mempertemukan lagi. Kan dulu waktu aku zaman di Dua Racun itu, di manajemen aku yang lama, ya aku fair-fairan aja. Mereka kan memang tidak menginginkan ada status gitu. Jadi aku juga izin dulu sama suami. Aku gak semena-mena, aku akan menutupi, enggak lah. Itu persetujuan kami dulu. Ya udah, kamu berjuang dulu di Jakarta, dia bilang kayak gitu. Gak apa-apalah, statusnya kita jaga dulu, toh kita juga kan belum punya anak. Jadi kalau aku ya, ini semua harus dijalani. Kita harus mencoba untuk jujur, jujur terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau sakit ya sakit, kalau senang ya senang. Gitu. Tapi aku belajar untuk bisa tegas sama hidup aku sendiri.